Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Cilik Zone. Kesempatan kali ini akan preview raket second yang baru datang. Ada Babolat ya di sini ya. Babolat Pure Drive 107 kembar. Jadi kedua raket ini speknya sama ya, karena disebut kembar tadi ya. Bagaimana untuk kondisinya? Langsung kita cek aja. Oke, raket second yang pertama di sini untuk gripnya grip 2. Cover grip yang menggunakan Toalson masih lumayan keset, bisa dipakai. Kemudian di sini untuk karet di sininya yang ini udah mulai terkelupas ya, tapi ini tidak mempengaruhi performa ya. Tampak dari samping di sini oke, banyak lecetnya. Oke. Ini lecet ya ini ya, cuma dibantu dirapikan, dihitam-hitamin. Oke, kalau untuk grommetnya di sini masih bagus, tidak ada yang sobek. Oke, sisi sebelah sini juga ini lecet ya. Ini harusnya ada tulisan babuletnya di sini karena lecet. Terus kemudian dihitam-hitamin. Kemudian di sini sisi sebelah sini juga lecet juga. Oke. Tampak dari depan seperti ini. Oke. Di kamera nggak begitu kelihatan ya, karena ini dibantu dirapikan pakai cat hitam ya. Ini cat atau spidol ya ini. Oke, seperti ini ya kondisinya ya. Ini lecet-lecet ini ya pemakaiannya. Oke, kalau ini hanya dibantu dirapikan aja ya, tidak ada sambungan patah atau retak ya, biar kelihatan rapi aja, makanya di cat atau di spidol hitam biar kelihatan rapi aja. Ini sebenarnya aslinya lecet-lecet. Oke. Untuk senarnya di sini menggunakan senar monofilamen, ini sepertinya polyglot yang 130 mm. Untuk spesifikasinya bisa kita tengok di sini. 16x19 string pattern-nya 55 sampai 62 lps. Kalau untuk beratnya di sini untuk beratnya 280 gram, lingkarnya 107 inch ya. Kalau misalkan ditimbang di tengah seperti ini ya, masih tergolong balance. Oke. Babolat Pure Drive 107 GT Technology. Ini yang seri paling favorit. Dan raket 107 GT ini langka ya ini ya. Jadi ini raketnya sangat langka ini, yang 107. Baik, yang kedua sama, ini kembarannya juga, spesifikasinya sama juga. Untuk gripnya grip 2, overgripnya menggunakan sama Toalson juga. Kondisinya ini lebih baik ya. Ini untuk karet di sini masih utuh. Tampak dari samping sebelah sini sama lecet juga, tapi tidak separah yang tadi. Yang lecet juga dirapikan dengan spidol atau cat. Untuk grommetnya juga masih utuh, tidak ada yang sobek. Sisi sebelah sini ya sama ya lecetnya ya, tapi ini masih lebih bagus ya daripada yang tadi ya lecetnya. Oke. Seperti ini. Oke, tampak dari depan. Oke. Tampak dari belakang. Oke, kondisinya ini lebih bagus dari yang pertama tadi. Untuk senarnya sama juga, ini kayaknya polyglot yang 130. Untuk string patternnya 16x19 sama. Untuk beratnya sama juga, 280 gram, lingkarnya 107 inch. Kedua raket ini kembar ya. Oke, teman-teman, bagi yang berminat raket kembar ini 107 inch 280 gram, bisa langsung menghubungi nomor WA 08223055 2020, IG saya prambudi_id. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman klub tenisnya, barangkali ada yang membutuhkan. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, jangan lupa tenis, salam bola hijau, ceplas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.